Halo, welcome back di pertandingan Winner Soccer Evo. Ya, kali ini gue akan mencoba bertanding Prancis melawan Kroasia. Oke, ini dia pemain-pemainnya. Seperti biasa, ngemut. Oke. Kau pilih formasinya berapa ya? Tiga empat tiga A. Maju ya. Oke, gua lihat dulu. Kylian Mbappé, Karim Benzema. Harusnya kan Benzema, kenapa Benzema ya kan? Ini kan harusnya Mbappé ya kan? Segitu ya. Oke, langsung aja kita mulai pertandingannya, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya. Entrance sim. Ya. Gila suhunya 19 derajat. Dingin banget berarti ya. Hugo Lloris. Ya. Anjir namanya. Oke, Mbappe, Benzema. Harusnya kan Benzema, kenapa Benzema? Ya kan. Benzema! Langsung kena tiangnya, Bung. Dengan segala power, nah, berhasil juga mencetak gol ya kan. Bidan. Di pelanggaran coy. Ya offset mampus. Lagi ngapain ngadang-ngadang ya kan. Ya mana bajunya sama lagi. Gue lupa ngatur bajunya. Wesh. Dih, segitu. Ayo nekat. Dih, ampun dah. Ini andok susahnya. Aduh, susah amat ini kontrolnya. Duh, gol, mantap. Ini harus mesti disimpan ke replay ya, nih. Anjir selebrasi yang mantap Bung. Mari kita lihat replaynya tuh guys. Iya bus. Oke. Disimpan lagi rekaman replaynya. Di. Oke, gua mau lihat dulu replaynya seperti apa ya. Ayo dong, change focus dong. Nah. Gua pun tuh. Wow, dong.
dan 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 Oke. Okay. Kayak Benzema. Ayo Benzema. Push. Go. Benzema lagi, guys. Guys, Benzema lagi ngegolin, guys. Mantap, guys. Oke, okay, it's okay. Baru berakhir. Dan kita lihat dulu statistiknya sementara. Dan ini adalah statistiknya ya, Kroasia yang hari ini nggak ada shoot on target ya, maupun baik shoot on target maupun shoots ya kan, pelanggaran nggak ada, offsetnya pelanggarannya saya offsetnya Kroasia, mantap lah. Oke, gue mau ganti formasi ke 3-4-3 coba. Ya, mari kita mulai pertandingannya. Deh, malah dibuang ke sono, heran gua. Saya mau perlong pas kayaknya lagi susah amat ya. Tuh kena kena pemain musuh terus lu. Ini gimana ceritanya sih? Ayo, baper. Ya, en. Ceng Fokus tackle. Ya, tackle sang ya. Harusnya dari depan dong. Ya ampun. Kena dong. Baru aja gue bilangin. Harusnya kan dari depan, kenapa dari belakang ya. Jadi kaget pemainnya ya kan. Oh, sekarang sampai 7 nih. 7 slot. Dih, kontrolnya kagak ini lagi, heran gua. Dih, mantap, makin susah aja nih. Oke. Ayo. Bus. 2-0 kok ya. Bisa-bisanya loh. Baper. Benzema. Gila. Belum bayi belum berangkat.
Lanjut, Jai. Gitu dong. Dayut, Dayut namanya, coy. Serius, Dayut namanya. Ya bener aja, Dayut, coy. Ya, selesai sudah gamenya dan kita lah sudah statistiknya dan gua akan ucapkan sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Winner Soccer Games.